Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses tentunya untuk sahabat petani porang, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat petani yang beragama muslim. Di pagi hari ini di kebun porang di naungan kelapa sahabat petani, ini adalah tanaman porang yang saya tanam dari bibit katak yang campur ya, dari bibit katak yang isi super, sedang, mini kita tanam di sini. Di pagi hari ini temanya yaitu tentang orang kepercayaan atau juru kebun. Jadi untuk budidaya porang ini, sahabat petani, kita yang pengen budidaya porang namun masih mempunyai profesi lain selain bertani, yaitu mungkin sahabat petani masih kerja di luar kota ataupun kerja di luar negeri ya, yang ingin sekali ikut membudidayakan porang. Nah, di situ kita butuh orang yang bisa kita percaya untuk merawat tanaman porang selama kita tanam. Nah, itu yang kita sebut dengan orang kepercayaan. Jadi nanti selama pengolahan lahan, pemupukan, perawatan, dan sampai pemanenan bibit katak. Nah, itu hal itu perlu dipikirkan sahabat petani, supaya ketika kita budidaya porang, terutama yang masih mempunyai profesi lain yang masih di luar, apalagi tidak bisa melihat tanaman porangnya sewaktu-waktu, ya masih di luar kota seperti itu. Nah, ketika kita ingin budidaya porang, itu sangat dibutuhkan ya, orang yang bisa dibilang seperti Bapak Kani ya. Bapak Kani profesinya dia adalah pelaut, dan beliau punya juru kebun yang sering kali kemarin saya bagikan di lahan porang milik Bapak Kani. Saya ditemani dengan Bapak Basuki, yaitu Pak Basuki adalah orang yang dipasrahi merawat tanaman porang. Di waktunya porang butuh pupuk, itu Pak Basuki nanti disuruh untuk beli pupuk, dan nanti bisa mencari tenaga kerja untuk pemupukan. Di waktunya pembersihan gulma, Pak Kani bisa menyuruh Pak Basuki untuk mencari pekerja untuk pembersihan gulma. Gambarannya seperti itu, supaya ketika kita budidaya porang, hasilnya tetap maksimal ya sahabat petani. Jadi mulai kita pikirkan, ketika kita yang sudah melihat peluang budidaya porang ini sangat bagus, apalagi kita punya modal, punya lahan, dan ingin sekali mengembangkan porang, sahabat petani bisa dengan cara seperti itu. Dan kuncinya orang kepercayaan yang nanti disuruh itu benar-benar tidak asal-asalan. Cari benar-benar orang yang memang dia ahlinya di pertanian, memang udah biasa namanya bertani ya. Jadi nanti tahu apa yang dibutuhkan, bahkan nanti bisa sharing sama pemilik kebunnya, ataupun nanti pemilik kebun yang lebih tahu, nanti yang selalu mengarahkan juru kebunnya ini setiap bulannya harus seperti apa yang dimau. Nah, itu supaya ketika kita budidaya porang dengan modal yang besar, kita bisa berhasil ya sahabat petani, biar hasilnya maksimal. Nah, keuntungannya ketika kita masih bekerja di profesi lain dan sudah ikut budidaya porang juga, kita sama-sama berhasil ya, walaupun tanpa meninggalkan pekerjaan utama sesuai profesi kita
yang sahabat tani miliki. Jadi tanpa meninggalkan profesinya, nanti sahabat petani masih bisa bertani porang. Itu ya gambarannya. Nah, ini sebagian sudah ada yang dorman ya sahabat petani. Dan ini satu gulutan saya tanami dua jalur ya sahabat petani. Satu gulutan dua jalur. Nah, ini bersama adik saya, adik kandung. Kebetulan adik saya juga profesinya juga tenaga kesehatan, bekerja di rumah sakit swasta di Bandar Lampung, cuman setiap hari pulang. Nah, itu adik saya yang saya pasrahi. Bagi saya, orang kepercayaan saya adalah adik saya sendiri. Jadi tidak, nanti sahabat petani bisa cari keluarga sendiri ataupun tetangga ya di desanya. Jadi orang kepercayaan itu bisa dari keluarga kita ataupun tetangga kita. Nah, kalau saya mempercayakan tanaman porang saya ini adik saya yang saya suruh bantu ketika waktunya cari pekerja untuk pembersihan gulma, pemupukan, pemanenan bibit katak, itu kita minta tolong dengan adik saya. Dan apalagi kita nanti tanamnya dengan jumlah yang luas, itu benar-benar nanti bisa terkontrol ya untuk perawatannya biar lebih maksimal. Nah, itu juga terkadang juga nggak selalu bekerja, dirasa masih ada waktu, kadang adik saya pun juga ikut bantu ya, terutama untuk ngambilin biji katak seperti itu. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video di pagi hari ini. Mudah-mudahan di video ini sahabat petani sedikit ada gambaran untuk ke depan ketika budidaya porang. Dan semoga tema di pagi hari ini bermanfaat untuk sahabat petani porang. Terima kasih sahabat petani yang sudah ikut nyimak video saya. Dan jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe.